Okey, kali ni aku nak tunjukkan video cara nak bersihkan grinder GX Pro ni daripada Zwan Zpresso. Okey, apa yang kita perlukan hanyalah dia punya brush dengan apa? Blower. Ni blower punya kamera ni. So lalang dah ada tu pakai jelah. Okey. Ni cara aku lah, cara orang lain aku tak tahu lah. Okey. So first kali buka benda ni. Kat bawah dia. Ha tu, foto eh. Right. Bersihkan ni dulu. Okey, kita boleh gunakan blower. Right. Okey, dan ni kita perlu buka benda ni eh. Okey. Tu tahan bawah ni kan. Buka benda ni. Okey, terlengkapkan dia. Ada beberapa pengumpulan dalam ni, ada satu. Dia punya bearing dua dan benda ni tiga. Oh ya, yeah. Ni dia orang kata ni yang baru tau. Tanya pihak kilang, dia orang kata benda ni untuk dia orang punya mesin apa entah, untuk dia orang marking yang untuk lah kasi lebih tepat lah. Katanya lah yang mesin baru ni kan. Ok, lepas tu tanggalkan dia punya bar ni. Ok, tengok tu foto. Ok, ni tak apa, kita tak tepi dulu. Kita bersihkan benda-benda, tengok ada foto lah. Okay, cara nak bersihkan bar ni hati-hati eh. Pakai yang apa? Yang bahan yang kasar dulu. Okay, tu terbalikkan pula. Okay, dan kemudian benda ni buka ikut arah jam eh. Ikut arah jam. Buka ikut arah jam. Okay, lepas tu baru kita bersihkan dalam dia. Tengok tu. Okay, sekarang lepas buka kena pasang balik lah. Pasang balik tu kita bermula daripada sini lah. Okey, kita kelengkapkan ini lawan arah jam. Pastikan betul-betul ketat eh. Kalau tak nanti nak calibrate susah. Alright. Okey, kemudian spring untuk bar ni pastikan yang bahagian kecil ni kat bawah. Masukkan dia. Okey, lepas tu yang untuk washer ni yang ada belekuk tu dekat atas. Alright, macam tu. Okey, lepas tu kita masukkan. Macam tu. Okey, tahan bawah. Okey, nampak tak ada dot kecil ni kan? Pastikan sama dengan dot situ lah. Selari. Alamat terbalik lah. Sini eh. Terbalik. Okay, kemudian masukkan bearing. Okay. Dan benda ni. Benda ni kena ikut. Kan ada benda yang macam straight kan. Okay, biasanya aku akan selarikan ke bawah. Macam tu. Tolak tinggi sikit bawah. Okay, benda dua dot double ni sama straight semua. Okay, kemudian pusing sampai ketat.
Alright. Okay. Bila ketat tu baru pasang benda ni lah. Okay, sekarang dah habis ketat dah ni. Dah rapat ni. Jatuh dekat nombor 4. So ingat kan nombor 4 tau. So buka balik. Benda ni kan, yang ring ni tadi lebih 4 kan. So kita kena kurangkan 4. So pusing buka balik ke kiri. Tengok eh. 1 2 3 4. Dah. Okey. Okey, ni tak kisah masuk je. Tak payah ikut nombor pun. Okey. Dah habis ketat dah ni. Nampak. Dapat kosong. Kosong. So kat sini. Oh, lama lupa nak bersihkan ni ah. Calibrate telah berjaya lah kepada kosong. Oleh kerana aku guna Flare Pro 2 untuk buat espresso, biasanya aku guna setting 1.5.0. So okay, 1.5. Gitu. Macam tu. Okay. So masukkan balik semua ni. Alright. Done. Itu saja.